Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari, anda bersama saya Syuhaida Arifin. Antara tajuk utama hari ini, hampir setengah juta ringgit disalurkan untuk misi bantuan pasca banjir. Sumbangan bernilai RM400,000 disalurkan menerusi misi bantuan pasca banjir secara berperingkat di tiga buah negeri bermula hari ini. Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam APM, Datuk Roslan Wahab berkata, usaha itu bagi meringankan beban mangsa banjir ketika negara sedang mendepani pandemik COVID-19. Baik, berita tengah hari edisi 20 Januari 2021 berakhir di sini. Sebagai peringatan bersama, tempoh PKP amat penting untuk kita menengani tren peningkatan jangkitan COVID-19. Kekal berada di rumah dan patuhi SOP yang ditetapkan. Saya Syuhaida Arifin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.